dalam buat bicara dengan majlis profesor negara minggu lepas kan, YB ada cakap Tan Sri Muhyiddin perlu mendapatkan keabsahan ataupun keundi kepercayaan lah di Dewan Rakyat ya. Tapi ada yang cakap bukankah nanti dia akan sama saja keputusan macam yang dilihat pada undian pelajaran contohnya lah kan. Jadi adakah YB... Tapi tak sama. Tak sama. Yang seseorang yang dilantik sebagai Perdana Menteri mengikut perlembagaan adalah orang pada hemat Tuanku Agong mendapat sokongan majoriti wakil-wakil rakyat. Berarti lebih daripada separuh keanggotaan Dewan Rakyat. Kalau orang tu tak dapat lebih pada separuh, sekarang ini ada 120, berarti 112 atau lebih, berarti dia tak boleh menjadi Perdana Menteri. Itu soalnya bajet. Kalau ada orang sebelah pembangkang 10 orang mengundi dan pihak kerajaan ada 11 undi, maka bajet itu dia lulus, tak perlu kepada bilangan sepenuhnya Dewan Rakyat. Asalkan majoriti satu undi, dia menanglah. Masalahnya besar. Saya nak cakap sikit. Sekiranya kerajaan yang ada tidak mendapat keabsahan, keyakinan rakyat ramai terhadap kerajaan ini tak kuat. Kerana keyakinan itu tak seberapa. Begitu juga dengan pandangan orang luar negara, terutama sekali pemodal-pemodal yang nak bawa duit dia melabur dalam negara kita. Ini tanggungjawab kerajaan. Kerajaan mesti mengatasi. Juga soal COVID-19. Kita tak boleh selesai dengan beli pil, beli vaksin bagi kepada orang. Boleh kita mengurangkan jangkitan penyakit dan sebagainya. Tetapi apakah daya hidup mereka ini? Mereka nak mendirikan rumah tangga, nak hidup seperti biasa walaupun diancam oleh COVID dan sebagainya. Tetapi masalahnya, mereka mesti cari makan. Dan nak cari peluang pekerjaan, mesti wujudnya industri, wujudnya peluang-peluang perniagaan dan sebagainya dengan banyak. Jadi apabila ada ini, barulah mereka boleh bekerja. Tetapi kalau selagi kita tak melakukan sesuatu yang boleh mengubahkan keadaan, selama itulah kita macam ni. Jadi ini bergantung kepada keyakinan. Keyakinan yang boleh menstabilkan keadaan politik. Orang luar akan beri pandangan yang positif kepada kita, sekiranya ada kerajaan yang legitimate. Kerana kerajaan itu mendapat keabsahan. Ini yang penting. Jadi kalaulah mereka semua yakin, yang dalam negeri pun yakin, luar negeri pun yakin, maka pelaburan akan bertambah, peluang-peluang perniagaan, peluang-peluang pekerjaan akan bertambah, maka akan memudahkan kedudukan dalam negara. Keadaan ekonomi baik, keadaan politik pun akan bertambah baik. Tidakkah itu menguntungkan kita semua? Jadi kita nak uji sama ada seseorang yang memimpin kerajaan dapat atau tidak sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat dalam Dewan Rakyat. Bukan dengan menjaja SD di sana sini untuk mendapat pengesahan. Itu tidak. Tidak sebagaimana dituntut oleh perlembagaan kita.